Nah, ini brother, ini rumah kontrakan aku. Kita matikan dulu ya. Sekarang jam berapa ini ya? 7.16. Nah, ini rumah kontrakan aku, brother. Jadi ya, ini bunganya. We got to turn it on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up brother? Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu ya brother ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, brotherku, balik lagi dengan aku Imam di channel Aidin and Brother. Nah, jadi video kali ini aku mau test drive KLX dulu brother ya. Jadi udah lama juga nih nggak ngetes KLX nih, bawa kencang gitu ya. Jadi motor KLX nih udah hampir satu minggu lebih ya, nggak ada di ini ya, nggak ada dicuci. Jadi kondisinya kayak gini ya bener ya. Nah, banyak lumpur yang nempel nih. Jadi karena dalam beberapa minggu ini aku tuh kerja pulang malam terus, jadi nggak sempat gitu ya. Tadi pagi mau nyuci juga kesiangan bangunnya, karena rindu kali sama jalanan ini ya. Rindu ngevlog, jadi ya udah aku bawa langsung aja. Oke brother, langsung aja ya. Sekarang udah jam 7 lewat 10. Kita mau test drive dulu brother. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku di jalan Mampu Jaya ini brother. Di depan sana. Ini gang-gang apa nih ya? Lupa aku tadi nama gangnya ini. Coba aku lihat dulu. Oh, Gang Kamboja. Gang Kamboja. Oke ya brother, kita mau test drive dulu. Nah itu gapura. Gapura ini ya, Jalan Mampu Jaya, dekat jembatan. Oke brother ya, let's go. Oh, sorry. Aduh, ini gara-gara helm nih. Wait a minute. Who are you? Helmnya, masalah helmnya. Aduh. Jadi terganggu ya. Cemana nih? Oke lah. Kita gaskan lagi, brother. Kencang-kencang susah juga ya, karena jam segini nih jam padatnya di jalan, orang berangkat kerja, di depan juga ada ya sekolah nih, SMP Negeri 6 Dumai, SMK Negeri, sorry SMP Negeri, ya SMP Negeri 6 Dumai, bener ya. Kalian lihat lah di jalanan sekarang nih, pada saat pukul 7.15 sudah banyak orang yang berpergian atau beraktivitas ya, ada yang berangkat kerja, ada yang pulang kerja, ada yang berangkat sekolah. Inilah brother kondisi di ini jalan ini, kalau nggak salah masih nerbit kecil ini ya perbatasannya tadi, kalau nggak salah gapura ya. Ya atau enggak ya, aku juga ini ya, kalau memang salah ya tolong di apa ya, komen di bawah ya brother ya. Inilah, kita gaskan lagi bosku. Ini gue yang paling takut nih. Udah deh, bagus gue kalau di belakang ibu-ibu, gue pelan aja deh. Ampun deh aku. Dah. Kalau mau apa ya dulu, klakson dulu ya. Bahaya. Gue serba salah. Aku serba salah kalau di depan ibu-ibu nih. Bingung gitu ya. Apalagi udah hidup lampu sainnya tuh. Udahlah.
Bagus gua nyerah. Bagus gua pelan-pelan aja, bos. Ada selah, kita gaskeun. Padahal belum kenceng-kenceng amat ya. Sombong amat. Ini karena jalanan udah rapat. Oke lah brother, kita mau balik ke kontrakan aku dulu ya, karena peralatan kerja juga masih ada di kontrakan ya. Jadi aku mau balik arah dulu, mau langsung belok ke gang. Tadi ngeri juga karena banyak kali orang yang lewat. Jadi kalau di sini harus pastikan benar-benar aman ya brother, karena ini tikungannya memang tajam kali, manis sekali gitu. Nah, ini jalan pembangunan darat. Ini jalan menuju ke kontrakan aku, brother. Jadi, ya, ini dulu udah dicor, tapi sekarang udah mulai rusak lagi ya. Nah, ini di depan ada jalan kapas, brother. Jadi kita bisa terus, bisa juga belok kiri ya. Jadi kalau belok kiri ini terus ke sana, katanya sih ini tanah wakaf ya di ujung sana tuh. Nah, kemudian belok kanan, brother. Nah, jadi buat kalian yang penasaran ya, yang pengen tahu rumah kontrakan aku, nih aku tunjukin rumah kontrakan aku nih brother. Ya, kalau untuk ininya rumahnya sederhana ya brother, masih papa. Tapi alhamdulillah aku nyaman di sini brother, karena di sini suasana kampungnya berasa banget gitu ya. Jadi kita belok dulu ya. Nah ini. Nah, jadi kalau kalian kemari ini ada rumah besar, sebelah rumah besarnya ada gang. Inilah masuk kalian kemari. Kalau sekarang belum ada nama gangnya ya. Ntar aku buat sendiri deh nama gangnya. Nah, ini brother, ini rumah kontrakan aku. Kita matikan dulu ya. Sekarang jam berapa ini ya? 7.16. Nah, ini rumah kontrakan aku brother. Jadi ya, ini bunganya bagus sekali ya. Bunga apa? Bunga kertas ya. Nah, ya, di sini nih kalau siang nih. Siang jemuri pakaian. Oke lah brother ya. Kalian juga mau tahu dalamnya ya. Tapi dalamnya berantakan kali ya, namanya juga anak kos ya, brother. Assalamualaikum. Nah, kayak gini lah kondisi dalamnya, brother ya. Ya, yang sininya aja ya. Karena yang lainnya berantakan. Oke lah, brother. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Video vlog ini sampai di sini dulu. Buat brotherku yang baru mampir di channel ini, aku ucapin terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya brother. Oke brotherku, ditunggu video berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.